Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, sekarang Bang Sapi lagi ada di game Pet Simulator X lagi ya. Dan guys, pada video kali ini Bang Sapi pengen trading-trading lagi untuk dapetin pet eksklusif yang Bang Sapi belum punya nih guys. Tapi kira-kira Bang Sapi bakal cari pet apa ya? Yaudah deh guys, nanti kita akan lihat aja. Tapi sebelum kita mulai guys, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, kita langsung aja kita trading-trading ya. Let's go guys. Oke guys, Bang Sapi sekarang sudah ada di Trading Plazanya. Tadi lagi dalam perjalanan Bang Sapi kecebur got guys, badannya jadi hitam semua. Tapi biarin aja guys, yang penting kita bisa cari-cari pet eksklusif ya guys. Oh, di sini banyak banget guys yang punya pet eksklusif. Hai, how much otter? Wah, dia bilang 2,1 billion guys. Otter itu 1,75 billion ya harusnya. Coba guys, kita tawar aja 1,75 billion. Gimana? Oh, no sorry. Ya, dia pergi guys. A few moments later. Di sini kayaknya Bang Sapi akan coba jualan pet dulu, pet eksklusif, guys, supaya Bang Sapi punya banyak modal gems juga. Jadi nanti kita bisa nawar pet-pet eksklusif yang lebih bagus lagi ya, guys. Kayaknya Bang Sapi akan coba jual pet-pet eksklusif terbaru yang kemarin itu Bang Sapi dapetin ya, guys. Mungkin Bang Sapi akan jual harganya nggak terlalu mahal aja kali ya, guys, supaya bisa cepet laku, guys. Ya udah. Ini 12 billion atau mungkin paling murah 10 billion Bang Sapi jual juga nggak apa-apa nih guys. Nah, si crab-nya mungkin 3 billion. Ya oke lah ya, 3 billion. Terus ice cream cone-nya 6 billion nggak apa-apa lah. Oke, oke. Coba guys, kita akan jadi pedagang dulu. Ayo, ayo dibeli, dibeli, dibeli. Oke guys, bentar ya. Kita tunggu sampai ada yang mau nawar nih guys. Wah guys, ada yang mau beli semua 24 billion namanya Sage guys. Wah, boleh-boleh. Tadi 21 billion, ini sekarang jadi 24 billion ya. Oke, kalau gitu boleh-boleh. Oke, kita kasih ini ice cream cone, terus ini sama crab ya guys ya. Oke, 24 billion guys. Oke, mantap juga. Wow, 12 ditambah 6 ini 18. Waduh. Ki, katanya dia perlu inventory space, guys. Wah, parah. Dia ternyata mau nge-scam ya, guys, ya. Mau nge-scam masa 24M. Ya ampun. Dicoba lagi ya, bro, ya. Dicoba lagi. Scammer, scammer. Aduh, aduh. Ya sudah, guys. Kita akan cari lagi aja, guys. Ternyata masih banyak scammer-scammer juga ya, guys, ya, di sini. Hah, ya udah guys. Padahal Bang Sapi udah seneng banget dapetin 24 billion. Ya udah guys. Nah, di sini guys, ada yang nawar untuk si Rev Crab-nya Bang Sapi. Oke, dia bilang pengen beli 3 billion sesuai dengan harganya, guys. Ya udah nggak apa-apalah. Bang Sapi jual aja, guys. Oke, let's go. 3 billion buat kamu. Kita jual murah aja, guys. Supaya kita punya modal-modal guns untuk kita trading-trading ya, guys. Oke, kita bilang thank you. Mantap. Oke, kita lanjut guys. Kita akan jualan lagi ya. Kayaknya guys, Bang Sapi jual crab-nya kemurahan kali ya. Coba kita akan naikin sedikit kali harganya guys. Jadi 4 billion kali ya. Kayaknya terlalu murah kali. Mereka pada beli. Oh, buying dead crab 3 billion. Oke, trade me. Gak apa-apa deh guys. Karena dia udah terlanjur lihat tadi Bang Sapi harganya 3 billion guys. Gak apa-apa, kita kasih murah. Supaya kita bisa punya banyak gems guys. Oke, sudah di trade. Kita kasih aja rev crab-nya nih. Nah, silakan, silakan. 3 billion aja, gak apa-apa. Oke, 3 billion guys. Let's go, kita jual aja si Rev Crab-nya. Murah aja, murah aja, murah aja. Silahkan diambil, diambil. Oke, mantap. Kita bilang ya guys ya ke dia thank you. Kita bilang thank you, thank you. Oke, mantap guys. Wah, dia juga bilang thank you kah sepertinya. Oke, sama-sama. Kita berikutnya guys akan jual harganya 4 billion kali ya guys. Karena kayaknya kemurahan guys.
10 years later. Wah, ada yang nyapa kita, guys. Boy, katanya. Kita bilang, "Hai, hai, hai. Kamu mau ngomong sama aku ya? Pengen nawar pet-pet eksklusif aku kah?" Oke, guys. Kita lihat aja ya. "I will buy your crab." Sure. Kita bilang, "One or two?" Mau beli satu apa dua? What? For 2 billion? No. Waduh, masa nawarnya 2 billion? Kita bilang no. Kita bilang, aduh, masa ditawar 2 billion ya guys ya? Ya ampun, ini udah paling murah. Tuh lihat guys, orang lain jualnya 5,5 billion. Mahal sekali kan? Bang Sapi cuma jual 3,5 billion guys. Hey, can I buy your lucky cat? Wah, kita bilang, sure, boleh. Dia pengen beli harganya 12 billion kah? Kita lihat guys. Oke guys, kita akan coba lihat dulu aja tawaran si Kirby. Waduh, dia lagi trading. Oke guys, kita akan coba lihat aja tawaran dari si Kirby ini ya guys. Oke, akan ditawar apakah? Gems dulu dong pastinya. 12 billion, mana? Oh ya ampun, 7 billion ditambah pet mythical aja ya. Sorry kalau ini kita bilang no thank you, one gums only. Kita bilang ya, sorry ya. Wah, ada yang bilang me, maksudnya apa ya? Kita bilang yes, buy ice cream. Oke, sure, boleh. Si Max ini pengen beli ice cream katanya guys. Coba ya, kita akan ajak trading Max. Oh, ini dia Max. Oke, Max guys, kita akan coba aja lihat apakah dia akan kasih betul 6 billion guys. Let's go. Mana gamsnya? Ah, bener guys, 6 billion. Let's go, ice cream buat kamu. Oke, kita jual super duper murah aja guys. Oke, GG katanya. Oke, kita bilang thank you. Oke guys, di sini ada yang namanya Paro-Paro. Dia nggak tahu sih pengen beli apa guys. Kita lihat aja ya. Dia 7 billion doang ditambah ice cream kan guys. Wah, ini kan harganya bisa dijual 5-6 billion. Wah, ya udah deh, Bang Sapi kasih aja lucky cat-nya. 7 billion ditambah ice cream cone, ya bisa dapat sekitar 12-13 billion guys. Wow, mantap. Makasih Paro-Paro. Yay, thank you. Nah guys, berikutnya nih guys, dia ada yang bilang I buy. Dia pengen beli yang mana ya? Kita bilang which one? Kamu pengen beli pet yang mana sih? Oh, maksudnya apa ya guys? Aduh, Bang Sapi bingung jadinya nih guys. Yaudah. Kalau gitu Bang Sapi akan ajak trade aja dia guys. Yaudah guys, Bang Sapi kayaknya akan masukin aja pet-pet eksklusifnya biar dia milih sendiri lucky cat, ice cream cone, atau crab ini. Yang maunya yang mana sih? Dia masukin 7 billion guys. Apa dia maunya 2 crab kah? Coba guys. Oh bener, dia bilang 2 crab. Wah, jadi satu crabnya 3,5 billion. Bolehlah guys, kalau gitu kita kasih aja. Wah, mantap nih. Wah, makasih Idol. Hehehe, mantap, thank you. Wah guys, laku lagi 2 crabnya. Sekarang tinggal si ice cream cone ini guys sama si lucky catnya. Oke guys, ayo. Hello. Wah, si Pixie nyapa lagi. Hello juga, kita sapa lagi. Hello, kamu pengen beli lagi ya? Ini dia tadi yang beli crab kita ya guys. Kita lihat ya, dia pengen nawar lagi kah? Ah, dia pengen beli si ice cream cone-nya 5 billion. Kita bilang ya, 5,5 billion. Oke deh, nggak apa-apa. Mau nggak? Wait, katanya. Wah, oke. Semoga dia pengen beli ya guys. Nggak apa-apa, kita jual murah aja 5,5 billion buat si Pixie ini guys. Wah guys, akhirnya si Pixie mau beli ice cream cone-nya 5,5 billion. Jadi langsung aja Bang Sapi lepas. Nggak apa-apa guys, kita jual murah aja. Karena Bang Sapi pengen kumpulin gems biar banyak, biar bisa nawar eksklusif yang lebih keren lagi. Oke guys, kita bilang Thank you Pixie. Dia sudah belanja 2 kali ya. Thank you ya. Selling lucky cat 11 billion. Selling lucky cat 11 billion. Tinggal ini doang nih guys. Tinggal si lucky cat.
Siapa yang mau beli? Ada yang bilang trade. Dia pengen beli kan Lucky Cat punya aku, guys. Ya udah kita ajak trade aja, namanya Bin ya. BYN. Mana, guys? Ini Bian namanya, guys. Coba kita masukin aja Lucky Cat-nya. Apakah dia pengen beli? Beneran, guys. 11 billion. Wah, dengan ini semua pet eksklusif Bang Sapi laku terjual, guys. Thank you, Bin. Asik. Mantap nih, guys. Thank you. 10 years later. Nah, guys, ini dia. Wow, udah dateng nih, guys. Mas Api janjian sama Faiz. Wah, dia dapet, guys. Golden huge cupcake. Wah, mantap banget. Hai, Bang. Hai juga. Record? Iya nih, aku record. Oke, trade, Bang. Oke, kalau begitu Bang Sapi akan ambil dulu gems-gemsnya, guys. Bang Sapi mau tawar pakai 150 billion plus eksklusif. Kata dia, oke. Wah, plus Astra, Bang. Wah, kebetulan Bang Sapi punya Astra, guys. Jadi 150 billion plus Astra ya. Kata dia, iya, guys. Ya udah kalau gitu Bang Sapi akan kasih dulu, guys, Astranya. Nanti 150 billion ya Bang Sapi akan kasih lewat bank aja gitu ya. Oke, kita akan kasih, guys. Itu dia Golden Beast Cupcake, guys. Agility 2 si enchantnya, tapi nggak apa-apa, guys. Wah, dapet, guys. Golden Huge Cupcake. Gemsnya lewat bank ya, Faiz. Oke, guys. Sekarang kita akan kasih 25 billion dulu. Karena ternyata si Faiz ini banknya baru tier 2, guys. Yaudah, kita kasih dulu, guys, 25 billionnya. Supaya Faiz bisa upgrade dulu banknya, guys. Oke, sudah. Nah, sudah di-upgrade kah? Trade, Bang. Oh, kayaknya dia sudah upgrade. Jadi kita akan kasih lagi 25 billionnya, guys. Oke, sudah kita kasih lagi. Jadi total sudah 50 billion. Oke, guys. Sekarang Faiz-nya sudah upgrade sampai tier 6. Jadi kita akan masukin lagi 25 billion. Oke, mantap. Total sudah kasih 75 billion. Dan Bang Sapi akan kasih lagi 25 billion. Jadi total sudah 100 billion, guys. Oke, si Faiz-nya sudah upgrade ke tier 7 nih, guys. Sekarang langsung aja Bang Sapi akan kasih lagi 25 billion. Nah, sudah kita masukkan. Jadi total sudah 125. Dan dikasih lagi 25 billion. Total sudah 150 billion. Oke, sudah Faiz, 150 billionnya ya. Dan Astranya kan tadi juga sudah. Oke, makasih ya. Sama-sama, Faiz. Wah, guys, akhirnya Bang Sapi berhasil dapetin Golden Huge Cupcake, guys, pada video kali ini. Wah, keren banget ya, guys. Bang Sapi coba ganti nama dulu kali ya. Ini kan Bang Sapi dapat dari Faiz. Bang Sapi akan ganti jadi Kue Emas. Nah, jadi namanya ini aja deh, guys, Kue Emas. Bukan nama makanan sih ini ya, guys ya. Untuk enchantnya Bang Sapi dapat agility 2. Ya, kurang bagus sih, tapi oke lah ya, guys. Ternyata hasil menabung diamond tidak sia-sia ya, guys. Yaudah deh, guys, paling video Bang Sapi sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you ya semuanya udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.